Hatari itu ya biskuit. Biskuit itu ya Hatari. Hatari biskuit, renyahnya berlapis-lapis. Acara ini dipersembahkan oleh Hatari Biskuit. Hatari Biskuit, renyahnya berlapis-lapis. Hatari Biskuit. Hatari Biskuit, renyahnya berlapis-lapis. Ya kalau misalnya mau mudik kayak gini itu aku rempong banget, sorry Yang ya. Iya nggak apa-apa. Soalnya mau packing-packing banyak banget nih barang-barangnya mau di packing, apalagi oleh-olehnya. Soalnya maklum lah keluarga besarku kan banyak di kampung, ya. Jadinya mau kasih oleh-oleh gitu. Tapi nggak usah rempong kayak gitu. Tapi juga, minta tolong puasa, yang angkatin gitu yang loh. Yang mana ini? Ya itu angkatin. Aduh, malah yang baik ini. Banget sih. Kamu ini bawa barang banyak banget. Iya kan ini buat oleh-oleh. Yang ya punya yang baik sih. Banget sih mau angkatin aku. Iyalah sebagai pacar sih. Jaga siapa yang terjaga buat kamu ya. Ini baju-baju udah, yang mana lagi? Udah, baju udah. Terus ini nih. Apa? Mau bawain jajan. Mau taruh juga jajan? Biskuit-biskuitnya. Taruh dulu. Taruh di bawah juga? Terus satu. Oke, udah? Semua. Oke, baik banget sih. Iya. Baik banget sih yang ini. Ikat dulu. Angkat nih, angkat. Iya, angkat. Aida. Ini kotanya keren ya? Keren banget dong, sekeren rasanya nanti. Aduh, okay. Tapi jangan rempong kayak gini juga sih. Kan kenapa? Kita masih puasa juga ini. Iya, yang penting ayah mau angkatin barang-barangnya aku lah pokoknya. Dah? Taruh di bawah ya. Oke, taruh itu dulu. Itu apa? Biskuitnya mau ditaruh di dalam nggak? Nanti kan, oke. Okay. Ini biskuitnya keren ya? Keren banget. Banyak ini mau bawa mudik. Iya, kan memang keluarga aku banyak, jadi nanti aku mau bawain satu-satu, mau kasih satu-satu gitu. Baik kan aku? Iyalah, makanya aku mau kamu. Sebaik Hatari. Yeay, ini biskuit memang sangat luar biasa. Betul ya. Banget. Jadi yang kalau bakal misalkan nanti bagi-bagi hadiah gitu ya. Kalau misalkan Ita bawa ini sebanyak-banyaknya pulang mudik ke rumah keluarga dan sebagainya, saya setuju banget. Iya dong, saya harus menyarankan setuju. Banget. Secara gitu ya, dari segi kemasannya aja ini udah bagus banget. Jadi gitu ya? Cocok kalau misalnya dikasih satu-satu, tinggal kasih satu-satu gitu, satu kotak satu kotak. Tapi satu ini kalau misalkan toples, gitu. Keluarga itu kan banyak nih, kalau misalkan dikasih satu-satu nanti nggak banyak ngeluarin duit atau beli? Enggak, karena ini tuh terjangkau banget, udah rasanya enak, harga terjangkau, jadinya pas banget kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah pengen bawa. Ya namanya biskuit Hatari ini buat jadi oleh-olehnya. Terus apalagi rasanya itu beraneka ragam rasa. Seperti yang ini, ada si Hong Puff rasa margarin, kemudian juga ada rasa kelapa, kemudian ada assorted lemon, assorted biskuit, assorted coklat dan masih banyak lagi varian rasa. Yang itu apa itu? Yang mana? Yang itu cappuccino. Oke. Ini kemasannya sangat menarik ya. Ini betul ada banget. Yang kaleng dan juga ada yang kemasannya yang sangat praktis. Nah ini bisa dibawa kemana-mana. Nah kalau misalnya nanti kecapean gitu ya, misalnya di perjalanan mau pergi mudik terus habis itu buka di perjalanan. Nah nanti aku bisa langsung buka deh. Yang kemasan ekonomis kayak gini. Oke, yang perlu orang tahu nih ya supaya jangan banyak mikir yang enggak-enggak lah tentang biskuit yang keren yang luar biasa betul ini. Banget. Apa aja sih yang bikin pemirsa di rumah ini benar-benar tertarik dan juga jangan enggak khawatir gitu. Enggak khawatir. Yang pastinya kita udah enggak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi biskuit Hatari ini karena sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, kemudian juga ada berbagai macam penghargaan. Seperti ada Top Brand Award, kemudian ada Super Brand Award, Indonesia Best Brand Award, Anugerah Brand Indonesia, Indonesia Netizen Brand Choice Award, dan juga Excellent Brand Award. Wow, luar biasa. Ini menunjukkan kalau biskuit ini benar-benar berkualitas, betul halalnya banget. Juga 100% dan itu membuat, yaudah deh, beda banyak nggak apa-apa. Apalagi rasanya, yang pastinya kita nggak bakalan bosan. Kalau hari ini kita mau makan yang si Hong Fap, apa namanya ini? Ini namanya apa margarin, pinter ternyata. Iya dong. Dan ini yang kemasannya warna hijau muda, ini seperti baju kita. Melambangkan tempat kita ini juga ya. Ini hijau. Warna yang sangat menarik dan juga rasanya betul juga banget. Enak banget kelapa ya. Dan pokoknya banyak lagi yang lainnya. Kita baik ya sama betul keluarganya banget. Ita dan juga tentunya sama keluarga aku juga nanti akan betul. Aku bagi yang ini untuk mereka. Terus ada juga nih. Apa?
yang itu tuh, yang rasa orange. Orange. Dari segi kemasan, warnanya aja udah keren banget, apalagi rasanya. Yang pastinya karena ini itu dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas pemirsa. Oke, kayaknya kita ngejelasin itu udah banyak sih. Tapi saya rasa kalau kita bahas semuanya tentang Hatari Biskuit ini nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Nah, biar pemirsa lebih puas bisa langsung ngeliat di media sosialnya. Twitter, Instagram, dan juga Facebooknya di @HatariBiskuit. Betul banget. Yeah. Dan juga ada, tuh kan udah kita bagi-bagi informasi tentang biskuit Hatari. Nah sekarang Hatari juga mau bagi-bagi kuis, bagi-bagi hadiah maksudnya ya. Karena memang seperti biasa pemirsa, setiap episodenya kita akan memberikan kesempatan untuk dua pemirsa yang ada di rumah untuk mendapatkan 500 ribu rupiah untuk dua orang pemenang. Pastinya langsung telepon di nomor ini dia. Di nomor oh ya, passwordnya atau tagline dari Hatari Biskuit. Nanti kalau misalnya kita berdua bilang Hatari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Hatari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Iya, coba ya. Langsung ditelepon Hatari Biskuit. Apalagi yang ini nih. Apa? Aduh, enak banget rupanya. Apalagi kena sekali gigitan itu langsung. Halo, Hatari Biskuit. Hatari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Wuhuuu, dengan siapa? Di mana? Dengan siapa? Di mana? Dengan Martini di Kamasan. Oke, Martini ya di Kamasan. Iya, Martini. Udah beli Hatari belum? Entar dulu, suara televisinya bisa dikecilin nggak, Martini? Dikecilin. Biar enak kita ngobrolnya. Oke, sekarang ditanya kita. Udah. Oh udah. Yang rasa apa? Yang rasa apa nih? Yang rasa coklat. Rasa coklat. Ih, enak deh. Ya pokoknya coklatnya enak. Oh bener ya, rasa coklat. Kalau yang kemarin ada ganteng. Itu ya, itu. Oke, okay. Nah terbaru. Sekarang mau pilih Ita apa? Mau pilih Hatambi? Ayo, mau pilih yang mana? Yang akan bacakan quiznya. Mau pilih Hatari. Oh Hatari. Jadi nama aku sekarang berubah jadi Hatari deh. Ini Hatari ya. Mau dibacain quiznya sama Ita apa sama Mas Tambi? Ayo, mau pilih yang mana? Ina Dara. Oh, Bang Charlie bacain. Oh, Ina Dara. Oh, yang Dadare. Oke. Ayo, dengarkan pertanyaannya baik-baik ya, Ibu. Yeah. Warna kemasan Hatari Assorted bulat. A hijau, B hitam. Ayo yang mana? A hijau. Yeay! Rp250.000. Hatari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Hatari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Luar biasa, baru satu penelpon pemirsa ya. Nanti kita akan kasih kesempatan lagi untuk satu penelpon berikutnya. Masih bakal bagi-bagi hadiah gitu ya. Iya dong. Ini nih, barang-barangnya di bawah mungkin diperbaiki dulu. Ya, banyak. Angkat dong. Ini udah berapa kotak? Itu udah ya hitung-hitung 900 kotak sih. 900. Jadi mau dibawa, Pak. Mau dikasih-kasih selengger keluarga juga cocok banget dikasih ke tetangga. Yang 20 kotak ini Hatari semua isinya? Iya dong. Soalnya kan kita mau jual juga di sana. Soalnya ini tuh biskuit yang laris banget. Dan ya pastinya kita nggak perlu khawatir untuk kehabisan. Gitu karena biskuit Hatari ini bisa dibeli di toko-toko swalayan. Kemudian di pasar swalayan. Betul. Terus di kios-kios juga kios sudah ada. Bisa. Di market banyak. Pokoknya di semua tempat sekarang ini udah ada. Betul sekali. Karena jadi peminatnya banyak banget. Apalagi mendekati lebaran gitu ya. Terus mau jadiin parcel juga. Ini cantik banget. Cantik banget ya. Jadi tinggal dibungkus satu gitu. Ditaruhin ada ini itu. Ada pita-pitanya, manis banget pastinya seperti aku. Ada ucapan selamat Idul Fitri. Semanis kita akan kembali lagi dengan kuis Hatari. Hatari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Ya, nomor teleponnya langsung ingat passwordnya. Nanti kalau kita berdua bilang Hatari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Itu dia jawabannya. Hatari Biskuit. Hatari Biskuit. Hatari Biskuit.
Oke, mungkin lagi keasikan gitu ya. Sambil cemil-cemil hatarinya, yuk sambil telepon. Soalnya kan kalau misalnya udah cemil biskuit hatari ini, bah, kita itu sampai lupa waktu. Tapi jangan salah, biar double kepuasannya di malam hari ini. Betul banget. Dapat bahagia rasa yang enak dari biskuitnya. Dapat hadiahnya pula 250.000 rupiah, pemirsa. Hatari ya. Hatari biskuit? Hatari biskuit? Hatari biskuit? Hatari biskuit passwordnya? Hatari biskuit? Oke, tuh okay. Kan seperti yang kita bilang tadi. Padahal kita udah berkali-kali ngasih tahu gitu ya. Tadi keasikan nyemil Hatari. Okay. Silakan pemirsa. Yuk, yang mau dapat hadiah langsung telepon. Dan yang pastinya hadiahnya dipersembahkan oleh biskuit Hatari. Pastinya teman terbaik berbuat baik. Itu passwordnya ya, Hatari biskuit. Hatari biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Aye, dengan siapa di mana? Dengan Kapal Udin di Lusar. Udin, okay. Udin aja yang kedenger ya. Okay. Gimana udah nyobain ini Hatarinya? Biskuit Hatari gak? Ya. Udah? Ya, yang mana? Yang rasa hitam. Ya, rasa margarin. Wow, margarin. Rasa margarin. Kalau rasa margarin, margarinnya itu bikin apa, Pak? Bikin mager. Bikin hashtag. Bikin mager. Oh, malas gerak ya, malas okay. Gitu. Gak apa. Oke, pertanyaannya. Oke. Yang pasti saya aja ya. Mm-mm. Oke, perhatikan baik-baik pertanyaannya, Pak. Jangan sampai salah. Ada 250.000 rupiah soalnya ya. 250. Iya. Yeah. Selamat, Bapak. Belum. Oke. Apa nama akun media sosial Hatari Biskuit? Yang A @hataribiskuit atau yang B? Dah. Jadi yang A ya. Yeay! 250.000 rupiah untuk Bapak ya, dipersembahkan oleh Hatari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Luar biasa ya. Kita udah ngerasa bahagia banget nih, Ta. Iya dong. Ya, karena udah membagikan hadiah untuk pemirsa yang di rumah. Mudah-mudahan nanti hadiahnya bisa bermanfaat untuk beli Hatari lagi yang banyak ya. Beli Hatari yang banyak lagi dong, apalagi udah dapat hadiah nih dari Hatari. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan sampai kehabisan. Betul, tapi gak bakalan habis sih. Karena memang betul untuk banget. Mendapatkannya sendiri tuh di supermarket, minimarket ya, atau di warung-warung biskuit juga udah tersedia di situ semuanya. Betul banget. Terus ada juga sertifikat yang sudah didapatkan oleh ASB Food. Seperti saya kasih tahu ya, biar lo bisa lebih jelas lagi supaya gak khawatir lagi dengan ini, itu dan lain sebagainya. Betul, sehari, mendapatkan itu? Top Brand Award, kemudian Super Brand Award, Indonesia Best Brand Award, Anugerah Brand Indonesia, Indonesian Netizen Brand Choice Award, dan juga Excellent Brand Award. Itu baru di antaranya loh. Ada juga sertifikat yang diraih oleh ASB Food, seperti SNI, ada ISO 22000 Food Safety, dan juga ada Bintang 3 dari BepPom. Informasi jadi, lebih lanjut. Udah apa? Sehat banget. Udah sehat ya? Iya dong, sehat. Secara udah dapetan apa namanya, bahannya bintang 3 dari ya? BepPom. Dan yang pastinya ini udah teruji. Jadi kita gak perlu khawatir lagi. Stok banyak, beli banyak, dicemil bareng keluarga. Itu pasti menambah. Aduh, kalau rasanya memang ya bisa bikin gitu kita ya? Makin akrab sama anggota keluarga semuanya. Apalagi kalau misalkan kita mudik seperti kamu ya. Tiba-tiba datang ke rumah keluarga terus dibagiin satu kotak, itu pasti akan membuat Anda sama keluarga Anda, pemirsa, akan makin solid ya. Betul makin banget. Makanya aku mau apa namanya, bawa yang banyak lagi. Ayo bantuin apa? Gini aja aku yang pegang yang kuatan. Enggak lihat apa otot saya. Makanya kalau aku yang pegang nanti jatuh. Itu maksudnya semua. Oke, masukin capek ya. Capek juga ya. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Ini makanya. Iya. Wah. Enggak. Gimana? Iya dong, biar dilihat sama yang lain. Kelapa yang kamu promosi. Acara ini dipersembahkan oleh Hatari Biskuit. Hatari Biskuit, renyahnya berlapis-lapis. Hatari Biskuit. Hatari Biskuit, renyahnya berlapis-lapis. Ah,
Hatari itu ya biskuit. Biskuit itu ya Hatari. Hatari biskuit, renyahnya berlapis-lapis.